1MDB, siasatan dijangka selesai satu atau dua bulan lagi. Trend bersara awal di kalangan pegawai dan anggota polis membimbangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera N5 edisi 17 November 2018 bersama saya Nur Lela Muhammad Nur. Seperti biasa, lintas langsung dari negeri-negeri akan dimulakan dengan laporan dari Sabah bersama Stanley Misun. Kemudian kita akan ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Juga bersiaran hari ini RTM Selangor bersama Nurul Nurashikin Abu Syari dan akhir sekali RTM Pulau Pinang bersama Izamil Nasir. Teruskan bersama N5. Kabar angin yang tular bahawa kertas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Cina telah bocor adalah tidak benar. Justru tiada keperluan untuk calon SPM menduduki semula kertas-kertas berkenaan. Demikian menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia. Justru Lembaga Peperiksaan menerusi satu kenyataan meminta ibu bapa atau penjaga tidak perlu bimbang berhubung perkara itu. Peperiksaan berkenaan telah dijalankan mengikut garis panduan yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan dengan penyeliaan Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Pendidikan Daerah. Lembaga Peperiksaan juga menggesa semua pihak lebih prihatin, berhati-hati dan tidak menularkan sesuatu perkara yang tidak tepat kerana dikhuatiri mengganggu emosi dan fokus calon dan ibu bapa. Peperiksaan SPM telah bermula 13 November lalu dan akan berakhir 13 Disember ini. Siasatan ke atas kes One Malaysia Development Berhad 1MDB dijangka selesai sepenuhnya dalam satu atau dua bulan lagi. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, pihaknya kini sedang membuat penyediaan kertas siasatan dengan menyusun semua bukti sebelum menyerahkannya kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Jelas Tan Sri Nur Rashid, beberapa individu yang mempunyai kaitan dengan kes berkenaan juga akan dipanggil untuk diambil keterangan. Kita akan panggil apa yang ada kaitan dengan yang kita rasakan perlu untuk menjelaskan apa juga perkara yang timbul, kita akan panggil dan dapat penjelasan. Okay. Beliau bercakap kepada pemberita pada program Kayuhan Basikal Penang Second Bridge Polis Diraja Malaysia PDRM 2018 Solidarity Fun Ride yang disertai 4,000 orang malam tadi. Turut berangkat Tunku Laksamana Kedah, Tunku Syazuddin Arif Tunku Salihuddin yang menyertai acara kayuhan sejauh 6.5 km. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menjalankan kajian terperinci mengenai peningkatan tren bersara awal di kalangan pegawai dan anggotanya yang semakin membimbangkan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, peningkatan jumlah pegawai dan anggota yang memohon bersara pilihan awal itu meningkat sejak 5 tahun kebelakangan ini. Jelas beliau, jumlah pegawai dan anggota yang bersara wajib seramai 2,500 hingga 3,000 orang setahun. Manakala jumlah pegawai dan anggota yang memohon bersara pilihan awal seramai 2,446 orang antara Januari hingga Oktober dan dijangka meningkat sehingga Disember ini. Selain masalah kesihatan yang dihadapi mereka atau keluarga, tekanan kerja juga antara punca mereka memohon bersara awal. Jadi ada juga yang membuat persaraan pilihan sendiri kerana dia kata tekanan kerja itu amat tinggi. Ini yang dimaklumkan, dilaporkan kepada saya dan saya sendiri menemuduga sebahagian daripada mereka ini dan mereka pattern tu hampir sama. Workload yang amat tinggi yang mereka tak boleh nak kupak. Jadi kadang-kadang isu-isu logistik juga menjadi tekanan kepada mereka, misalnya kalau OCS yang berpangkat saja meja inspektor yang ASP ini, keperluan-keperluan basic itu tidak disediakan. Jadi ini juga menimbulkan tekanan kepada mereka lah untuk memenuhi demand
ataupun tuntutan daripada masyarakat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan upacara perbarisan dan penyampaian tamat kursus asas Cadet Inspector dan Cadet Sergeant di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Tambahnya, PDRM menjangkakan akan mengambil kira-kira 7,000 pegawai dan anggota baru bermula tahun depan bagi mengisi kekosongan tersebut. Mata pelajaran baru bagi kurikulum sekolah berkaitan teknologi digital akan diperkenal dalam tempoh 6 bulan lagi. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata pembentangan akan dibuat di Parlimen selepas modul yang sesuai dikenal pasti. We will carry on with programs like this, but hopefully in the next 6 months or so we can actually come up with a system in which every school can implement studies which focus on computer programming. This is something that is a necessity. We don't have time, we cannot fall back any longer. We have to keep up with the rest of the world. And of course when that is done, I will sit with the education minister Cik Mazli, and we will discuss it and decide what to do. Okay, but it's still work in progress. Gobind melancarkan program My Digital Maker Hub di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Serdang Selangor. Inisiatif yang diterajui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC ini bertujuan menyediakan generasi muda menghadapi pasaran kerja baru ekonomi digital. Secara keseluruhan, sebanyak 22 buah sekolah telah dipilih untuk meneraju My Digital Maker dan SJKT Serdang satu-satunya wakil sekolah Tamil dalam program tersebut. Susulan penularan berita berkenaan insiden banjir di sistem terowong jalan dan pengurusan air banjir SMART baru-baru ini, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad menafikan dakwaan terowong berkenaan gagal berfungsi. Sebaliknya menegaskan terowong SMART berfungsi untuk mengelak serta mengurangkan masalah banjir yang sering berlaku di ibu negara akibat hujan lebat. Menurutnya, punca utama banjir kilat yang berlaku baru-baru ini disebabkan sistem perparitan tersumbat akibat kerja-kerja pembinaan. Amalan kurang sihat masyarakat setempat, terutamanya pemilik gerai yang gemar membuang sampah ke dalam longkang atau parit sedia ada, turut menjadi antara punca masalah perparitan tersebut. So, dengan adanya smart tunnel itu, maka ianya dapat mengurangkan dengan banyaklah ya, masalah banjir itu, tetapi kadangkala bila hujan yang terlalu lebat, aliran air itu tersekat. Ya, bukan kerana tidak ada smart tunnel ataupun tidak ada sistem saliran yang baik, tetapi oleh kerana peparitan itu tersumbat dan sebagainya yang menyebabkan aliran air tidak selaju seperti mana yang sepatutnya. Bagaimanapun, pihaknya bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sedang dalam kajian untuk memastikan sampah sarap dan serpihan akibat pembinaan dapat diuruskan dengan baik. Selain turut memastikan sistem perparitan sedia ada sentiasa dipantau dan diselenggara dengan baik bagi mengelakkan kejadian serupa berlaku. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan pelepasan larian November Run 2018 dan program Healthy and Bright Kids Carnival, anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Tune Protect. Seramai lebih 1,000 peserta menyertai program larian yang berlangsung di Pusat Kegiatan Masyarakat Kampung Sri Batu, Kuala Lumpur. Turut senada mengenai isu tersebut ialah aktivis masyarakat Tan Sri Lee Lam Tai. Tegas beliau, punca longkang tersumbat kebanyakannya di sekitar tapak pembinaan bangunan selain sistem saluran perparitan yang lemah. Tan Sri Lee berkata perangkap kelodak yang dibina di tapak projek tidak diselenggara dengan baik, mengakibatkan sedimen dan serpihan dari tapak pembinaan menyumbat saluran air berdekatan, seterusnya menyebabkan banjir kilat selepas hujan lebat. Justru beliau yang juga bekas ahli lembaga penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor dan pembina yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, pemantauan di tapak pembinaan perlu
perlu kerap dilakukan bagi memastikan pematuhan kepada akta jalan dan saliran sekaligus mengelakkan lebih banyak kerosakan berlaku. Ujar Tan Sri Lee lagi, meskipun negara memerlukan pembangunan demi kemajuan, ia mesti dilaksanakan secara bertanggungjawab tanpa mengorbankan alam sekitar. Kerajaan Negeri Kedah menolak sama sekali penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERT. Pendirian itu ditegaskan Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Lembagaan Persekutuan dan juga Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah sudah pun bersifat tidak diskriminasi terhadap mana-mana pihak. Jadi sebab itulah kita persoalkan apakah perlu kita sekarang ini menerima satu dasar yang datangnya daripada luar negara yang mungkin akan membuka ruang kepada perkara yang lain yang akan merumitkan keadaan lagi. Jadi itu sebabnya kita membuat keputusan untuk menolak ICERT diberikan ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan Persatuan Bekas Tentera Laut Diraja Malaysia PBTLDM di Alor Star. Pada majlis itu, kerajaan negeri memberikan sumbangan masing-masing RM50,000 kepada PBTLDM pusat dan negeri. Sumbangan itu bagi meringankan beban di samping menjaga kebajikan mereka yang selama ini berkorban menjaga kedaulatan negara. Kongres Nasional PKR ke-13 diselubungi emosi apabila Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebab sehingga menitiskan air mata ketika menyampaikan ucapan dasar. Timbalan Perdana Menteri turut mengimbau detik-detik sukar bagaimana beliau menerajui PKR tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga parti itu berjaya membentuk Kerajaan Pakatan Harapan selepas menang pilihan raya umum ke-14 9 Mei lalu. Dalam ucapan terakhir sebagai Presiden PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata beliau sudah menyediakan parti pada tahap terbaik untuk Datuk Seri Anwar mengemudi PKR bagi mencapai kegemilangan. Beliau menyifatkan tahun 1998 sehingga Mac 2004 sebagai zaman penuh semangat yang berkobar apabila Datuk Seri Anwar ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Bagaimanapun, dari Mac 2004 hingga September 2006, tempoh 6 bulan yang getir, sunyi dan sepi kerana PKR kalah teruk dalam pilihan raya ke-11 dengan hanya permatang pauh menjadi penyelamat maruah parti. Asas perjuangan kita menegakkan yang hak menentang yang batil. Bukan kerana manusia, pangkat atau harta. Saya inginkan setiap dari kita mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan. InsyaAllah. Ingatlah, ada yang memerhati kita setiap langkah dan laku kita dalam gelap dan terang. Kita berjuang kerana keadilan dan kebenaran. Tiap titik peluh yang mengalir, tiap air mata yang menitis, tiap sen yang dibelanja, tiap saat yang kita korbankan untuk perjuangan hanyalah kerana idealisme perjuangan. Bukan kerana pemimpin tertentu. Pangkat, kedudukan atau harta benda. Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Presiden pertama PKR yang ditubuhkan pada tahun 1999. Sementara Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal diumumkan sebagai Presiden secara rasmi esok selepas menang tanpa bertanding pada pemilihan PKR. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menegaskan asas perjuangan PKR ialah membela nasib rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Justru setiap anggota parti perlu memberi khidmat terbaik kepada rakyat dengan memastikan tiada yang terpinggir. Pada masa sama, membudayakan reformasi supaya rakyat dapat berdikari. Keadilan nasional waktu. Apa yang saya ingin tegaskan dalam ucapan terakhir ini adalah kita pejuang reformasi harus berbeza dari rejim yang kita tentang dulu. Pendekatan dan amalan harus ada kelainan dan dilihat sebagai lebih baik daripada yang dulu. Jangan sampai rakyat menepelak, sama saja dengan dulu.
Jika ini berlaku, sungguh malang perjuangan dan pengorbanan kita semua selama ini. Buktikan kita lebih baik. Buktikan keputusan rakyat menyokong kita adalah tepat. Buktikan kita mampu melaksanakan amanah dengan berkesan dan rakyat merasai kehadiran setiap kita dalam masyarakat. Rafizi Ramli antara yang disenaraikan sebagai calon bagi pilihan raya kecil Dun Rantau tidak lama lagi. Pengesahan dibuat Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes, yes. I mean, is nothing is definite for now. Why you are proposing anybody? Oh, you want you to be an Adun? Yes. I'm sure he is more qualified than that. Ada nama Rafizi di bangkit. Datuk Seri Anwar bercakap pada sidang media selepas perasmian Kongres Nasional PKR 2018 di Shah Alam, Selangor. Semalam kabar angin tersebar luas mendakwa Rafizi yang juga bekas anggota Parlimen Pandan bakal dipilih PKR untuk bertanding pada PRK Dun Rantau. Mahkamah Khas Pilihan Raya semalam memutuskan kemenangan Datuk Seri Muhammad Hassan pada Pilihan Raya Umum ke-14 tidak sah dan terbatal. Seterusnya mengarahkan PRK Dun itu di adakan serta-merta. Penjawat awam perlu menjauhkan diri daripada terlibat dalam sebarang aktiviti politik di tempat kerja masing-masing, tegas Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar. Ia bagi memastikan kelancaran pentadbiran awam serta tiada pengaruh luar yang boleh menjejaskan perkhidmatan kepada rakyat. Yes, yes. I mean, is nothing is definite for now. Why you are proposing anybody? Oh, you want you to be an Adun? Yes. I'm sure he is more qualified. Baiklah saudara, kami mohon maaf di atas kesilapan visual itu tadi. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Meski hampir 2 bulan bencana gempa bumi yang menggegarkan Palu, Sulawesi berlaku, penduduk kawasan itu masih mengharapkan bantuan dari pihak luar. Ratusan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal kini terpaksa meneruskan kehidupan di kemah-kemah sementara yang serba daif. Laporannya bersama wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Baik, terima kasih buat rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sebenarnya berada di salah satu kawasan yang mengalami satu lagi kejadian bencana, iaitu ekuifaksi atau lebih mudah disebut adalah tanah itu hilang daya kekuatan, iaitu kawasan yang dipanggil Balaroa. Dan kalau dilihatkan kawasan sebesar ini yang mengalami ekuifaksi, saya boleh jangkakan lebih daripada 3 hingga 4,000 mangsa yang terkubur di bawah ini. Dan untuk pengetahuan anda, pelbagai bantuan telah pun disalurkan khususnya bagi meringankan beban kepada mereka yang mengalami bencana di Palu, Sulawesi ini. Dan untuk bercakap mengenai bantuan tersebut, saya nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif, iaitu Dr. Sani Arabi. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, Doktor, setakat ini kita tahu MAPIM sentiasa mengulurkan bantuan. Jadi sejak hari kejadian, berapa banyak yang sebenarnya telah pun MAPIM bersama agensi kerajaan yang lain mengulurkan bantuan untuk mangsa Palu? Alhamdulillah, MAPIM telah menggerakkan seawal 24 jam pertama. Kita telah membuka apa yang disebutkan sebagai Emergency Response Center, dan kita memantau segala pergerakan bencana, jumlah korban dan sebagainya, dan kita hadir sampai di Bumi Palu pada hari ketiga. Dan bantuan pertama yang kita hulurkan adalah bantuan pek makanan yang pada ketika itu hatta sehingga sekarang menjadi sebagai perkara utama diperlukan, kerana mangsa yang terkorban menghampiri jumlah lebih daripada 150,000. Itu yang dilaporkan oleh orang tempatan. Tetapi jumlah yang hilang tempat tinggal dianggarkan lebih daripada 200,000. Jadi mereka ini tidak ada rumah, mereka ini tidak ada makanan, kemudahan asas air. Ditambah pula mereka melalui fasa melihat sendiri bagaimana bencana ini berlaku.
tsunami, gempa bumi dan likuifaksi. Jadi sehingga saat ini, ini adalah misi yang ketiga dan ini kita sebutkan sebagai misi khas kerana pasca bencana dihadiri juga oleh rakan sinergi kita iaitu JAKIM bersama dengan 12 agensi dan yang paling istimewa YB Menteri sendiri menyatakan hasrat untuk beliau turun melihat dan memang kita sama-sama merasai betapa beliau sebab terharu dan terkejut melihat kawasan Belarua ini begini teruk. Melalui pengalaman yang diberitakan oleh YB Menteri, ini sungguh ngeri. Dan saya mengajak rakyat Malaysia kerana bantuan yang kita telah sampaikan ini hampir 20 kontena ataupun 20 lori mengandungi lebih daripada 6,000 kotak bantuan dan kita juga telah membina 10 pompa air ataupun perigi air Malaysia dan tidak cukup dengan itu, dengan usaha yang digemelingkan oleh JAKIM dan 12 agensi, mereka telah membuka satu perkampungan yang dinamakan sebagai Perkampungan Ummah yang diasaskan 100% oleh rakyat Malaysia dan inilah yang kita hantarkan melalui Amanah Rakyat Malaysia. Namun saya merayu kerana dengan jumlah yang sekecil ini kita masih perlukan dana lebih besar, justru orang ramai boleh menyumbangkan melalui www.rayuansulawesi.com. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan saya di Nasional 5. Ayuh rakyat Malaysia, Palu masih lagi mahukan bantuan dari kita semua. Saya kira itu saja yang dapat saya bawakan kepada anda. Kembali bersama dengan rakan penyampai di studio. Silakan. Terima kasih Nazah. Beberapa badan bukan kerajaan NGO termasuk Yaman Care akan mengadakan misi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Yaman yang dihimpit krisis kebuluran. Aktivisnya Nasiruddin Osman berkata misi bantuan akan tertumpu di kem perlindungan di Taiz dan Hodeidah. Jelasnya kumpulan NGO itu nanti akan berkumpul di lapangan terbang Seyun di Hyderabad sebelum ke kemah perlindungan. Menurut Nasiruddin, mereka dijadual berlepas pada pertengahan Disember ini dengan membawa bantuan makanan dan air bersih berjumlah lebih RM200,000 hasil sumbangan orang ramai dan syarikat. Turut dimuatkan misi pendidikan untuk anak-anak Yaman. Jadi kita harap lepas pada ni kita cuba bantu pula dari segi pendidikan. Kalau duduk saja boleh makan, boleh minum tapi tak ada. Dari segi pendidikan tak ada, jadi takut-takut masa depan tidak ada pada anak-anak pelarian di sana, insyaAllah. Beliau ditemui pada majlis pelancaran Dana Misi Kemanusiaan Yaman di Sabahson Hyperuncheid di Kuala Nerus. Majlis pelancaran disempurnakan Pengarah Institut Modal Insan Negeri Kamaruzaman Abdullah. Yaman diisytiharkan sebagai sebuah negara termiskin sejak perang bermula pada Mac 2015. Peperangan selama 3 tahun telah menyebabkan krisis kebuluran kronik dan gagal diselesaikan hingga kini. Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri, kami mulakan dengan negeri di bawah bayu. Jadi kita bersama Stanley Misun di studio berita RTM Kota Kinabalu untuk mengetahui laporan berita dari Sabah. Teruskan Stanley. Baik, terima kasih Nur Laila. Salam sejahtera. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal mahu wakil rakyat selaku penggubal dasar baik di peringkat negeri mahupun persekutuan agar melakukan reformasi budaya dan cara berkhidmat bagi menjadikan Malaysia dan Sabah khususnya pergi lebih jauh. Datuk Haji Muhammad Syafie memberi penekanan itu ketika berucap dalam majlis makan malam program dialog undang-undang anggota Parlimen dan anggota Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan tidak ada makna jika hanya mereformasikan undang-undang jika cara berfikir, budaya dan penyampaian perkhidmatan masih ditakuk lama serta lebih berkecenderungan mengumpul kekayaan peribadi. Menurut Datuk Haji Muhammad Syafie yang juga Menteri Keuangan Sabah, sikap mementingkan kekayaan peribadi turut menyumbang kepada ketirisan hasil negeri dan perkara itu boleh dilihat menerusi belanjawan negeri dalam tempoh 4 dekad yang menyaksikan tiada perubahan di sebalik peredaran masa. Sebagai seorang yang mempunyai latar belakang ekonomi, beliau tahu Sabah sepatutnya boleh mengemukakan belanjawan sehingga RM15 bilion setahun sejak Sabah merdeka pada 1963. Namun perkara itu tidak dapat dilakukan kerana ada unsur ketirisan dan pembaziran.
Beliau masih ingat sekitar 1978 dan 1979 Sabah membentangkan belanjawan sebanyak 3 bilion ringgit dan sekarang Sabah membentangkan belanjawan sekitar 4.16 bilion ringgit iaitu peningkatan sekitar 1 bilion ringgit dalam tempoh 40 tahun. Datuk Haji Mohd Syafie turut membuat perbandingan dengan Sarawak yang mampu memperuntukkan 11 bilion ringgit untuk tahun depan kerana mampu mengurus kewangan dengan baik. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vil Keong berpandangan sudah tiba masanya kerajaan baru, khususnya Kerajaan Negeri Sabah yang diterajui Parti Warisan Sabah, mengambil langkah sewajarnya untuk mentadbir dan mengurus sumber minyak dan gasnya secara lebih efektif. Justru Datuk Liew berkata Akta Pembangunan Petroleum 1974 perlu dikaji dan dipinda bagi membolehkan Kerajaan Negeri Sabah mendapat kelebihan dalam urus tadbir hak minyak dan gasnya sendiri. Ini selaras hasrat Kerajaan Pakatan Harapan dan Warisan untuk memberikan hak yang sama rata kepada Sabah seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada malam sambutan Hari Malaysia 16 September lalu. Datuk Liew juga menyokong langkah Kerajaan Sabah memindah Seksyen 4 Ordinan Tanah Bab 68 yang memperhalusi takrif tanah serta diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dalam persidangan baru-baru ini. Pindahan itu akan membolehkan Kerajaan Sabah menuntut hak ke atas hasil semula jadi yang terdapat di tasik, sungai serta dasar laut dalam kawasan pelantar benua dan secara langsung menguatkan lagi tuntutan hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Baik, Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Mohd Syafie Haji Abdal meminta kerjasama pihak bertanggungjawab khususnya Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk menyelesaikan masalah suku kaum Lundayah di Long Pasir, Sepitang yang tidak mempunyai sijil lahir dan kad pengenalan. Beliau berkata ketiadaan sijil lahir dan kad pengenalan perlu diselesaikan kerana ia mendatangkan masalah persekolahan anak-anak. Bila saya sampai, mereka mengadu sangat kerana ini orang-orang tempatan, ini bukan PTI. Dan saya akan minta, ya, walaupun bukan kuasa kerajaan negeri, kita akan minta kerjasama daripada pihak yang berwajib untuk datang kemari. Mereka tidak boleh datang ke Kota Kinabalu, jauh. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan kunci bangunan baharu Sekolah Kebangsaan SK Long Pasir Sepitang dan melawat beberapa kawasan di kampung ini. Mengenai lawatan ini, Datuk Mohd Syafie berkata ia lawatan pertama beliau untuk melihat sendiri keadaan dan masalah yang dihadapi penduduk kampung berkenaan. Beliau juga meluluskan peruntukan sebanyak RM300,000 untuk membina kantin dan bangunan pentadbiran SK Long Pasir selain meluluskan peruntukan sebanyak RM50,000 untuk menaik taraf Gereja Sidang Injil Borneo Long Pasir. Sementara itu, Ketua Menteri berkata usaha untuk memajukan pelancongan di kawasan berkenaan perlu dilakukan sebelum mempertimbangkan cadangan membuka semula operasi lapangan terbang Long Pasir yang ditutup sejak sekian lama. Long Pasir terletak kira-kira 130 km dari Pekan Sepitang. Kampung ini yang dihuni kira-kira 1,000 penduduk bersempedan antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Timur Indonesia. Dalam pada itu, lawatan kerja Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafie Haji Abdal ke Long Pasir disambut baik penduduk kampung berkenaan dan juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin Datuk Dr. Yusuf Yaakob. Penduduk Long Pasir dan sekitarnya bukan sahaja amat teruja dengan lawatan pertama Datuk Mohd Syafie, malah menyambut baik setiap pengumuman peruntukan untuk pembangunan di kampung tersebut khusus pendidikan. Sempena lawatan ini, Ketua Menteri turut merasmikan Pusat Idesa Kampung Long Pasir yang dilengkapi 20 buah komputer untuk kemudahan penduduk mempelajari teknologi maklumat. Saya berasa gembira lah sebagai penduduk kampung Long Pasir sebab kerajaan baru sekarang ini dia betul-betul perhatin dengan penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terlampau jauh dari ibu negeri. Itulah yang kami harap-harapkan karena sekolah ini adalah sangat penting bagi kita masyarakat yang tinggal di hulu ini lah. Terima kasih untuk sumbangan yang diberikan. Memanglah sekarang kita, kerajaan kita mengutamakan pendidikan.
Sementara itu, Datuk Yusof yang juga Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah amat menghargai lawatan kerja Ketua Menteri tersebut kerana mengotakkan janjinya untuk melawat kawasan berkenaan sekiranya berjaya membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum pada Mei lalu. Sempena lawatan ini, Ketua Menteri turut mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri akan memohon peruntukan untuk menaik taraf jalan raya sejauh 90 km dari Long Pasir hingga ke Mendulong dengan anggaran kos RM400 juta daripada Kerajaan Pusat demi manfaat rakyat kawasan Long Pasir dan sekitarnya. Polis Sabah meneruskan usaha untuk mengesan saki baki kumpulan pengganas di negeri ini. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Dato' Omar Haji Mamah berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia, PDRM di Bukit Aman untuk mengesan mereka yang terlibat. Menurut Datuk Omar, berdasarkan maklumat yang diterima, masih ada anggota kumpulan pengganas yang cuba bersembunyi di Sabah. Bagaimanapun, beliau meminta orang ramai agar tidak panik kerana individu yang disyaki anggota kumpulan pengganas itu hanya mahu bersembunyi. Sebab ada maklumat yang diterima dari semasa ke semasa, ya, pihak-pihak tertentu ataupun individu tertentu terlibat, ya, dan masih lagi masih bebas. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas PDRM Bukit Aman menahan 8 suspek yang disyaki terlibat kumpulan pengganas dalam operasi di Sabah dan Putrajaya antara 30 Oktober hingga 12 November lepas. Dato' Omar ditemui media sempena program kepolisan komuniti bersama Pesuruh Jaya Polis Sabah di Kampung Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis ini, beliau berkata program Turun Padang berkenaan bertujuan mendekati masyarakat melalui pelbagai acara yang dilakukan termasuk dialog. Pesan berita dari Sabah untuk petang ini kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Stanley dengan laporan itu tadi. Dan dari Sabah, N5 berlintas langsung ke Sarawak pula bersama rakan penyampai Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyakit diabetes di Sarawak mencatatkan peningkatan berterusan dengan kadar 2 kali ganda pada setiap 5 tahun. Pegawai Kesihatan Bahagian Semarahan Dr. Nur Fatiha O. Abdullah berkata seramai 12.3% daripada 2.4 juta penduduk di Sarawak adalah penghidap diabetes pada tahun 2010. Menurut beliau, berdasarkan laporan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan, jumlah tersebut meningkat kepada 14.8% pada tahun 2015 dan dijangka melonjak kepada 16% pada tahun 2020. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Diabetes Sedunia peringkat Bahagian Samarahan di Kota Samarahan. Untuk Bahagian Samarahan pula, Dr. Fatihah memberitahu ia turut menunjukkan tren peningkatan yang serupa dengan 3,150 daripada 12,000 kunjungan setiap bulan adalah pesakit diabetes. Menurutnya, golongan belia sekitar 30 hingga 35 tahun merupakan kelompok terbesar yang menghidap penyakit tersebut, manakala pesakit termuda pula berumur 18 tahun. Jelas Dr. Fatihah, senario tersebut membimbangkan kerana golongan belia sepatutnya mempunyai tahap kesihatan yang lebih berkualiti dan bukan sebaliknya. Sehubungan itu katanya pihak Jabatan Kesihatan menganjurkan pelbagai program kesihatan melibatkan komuniti setempat dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya mengamalkan gaya hidup dan makanan sihat. Qari dari Limbang Musidi Drahman dan Qariah dari Sundar Iza Nurumaiza Japarudin muncul Johan sempena majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang yang berlangsung di Lawas malam tadi. Kedua-dua peserta menyifatkan kemenangan itu merupakan hasil kerja keras pelatih dan mempelajari teknik bacaan Al-Quran yang betul. Johan kategori Qori Musidi Drahman 42 tahun berkata latihan yang konsisten dan menghadiri kelas bacaan banyak membantu beliau memantapkan dari segi bacaan Al-Quran. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini diberikan kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selaku Johan MTQ bahagian Limbang dan kita
Sebenarnya adalah satu kebanggaan jugalah kepada orang Limbang kerana kita telah mencuba beberapa kali dan ini adalah merupakan kali kedua saya menjadi Johan Majlis Diluarkan Peringkat Bahagian. Sementara itu, Johan kategori Koreah Eza Nurumaiza Japarudin, 26 tahun berkata pengalaman 4 kali layak ke peringkat negeri tidak menjadikan beliau tinggi diri. Sebaliknya, sentiasa belajar Al-Quran setiap malam untuk memperbetul teknik bacaan Al-Quran. Tilawah Al-Quran ni kan belajar setiap malam lah dalam kiralah berapa jam, yang penting habis satu ayat tu kan. Andai kata terpilih ke peringkat negeri Sarawak, Alhamdulillah saya berasa amat gembira sebab ada 3 tahun sudah lama ada masuk negeri. Naib Johan kategori Kori dimenangi oleh Mazlan Matzin, manakala tempat ketiga Hashim Abdul Latif. Kategori Koreah pula Naib Johan penyandangnya Saadiah Gadung dan tempat ketiga Suriah atau Suriah Jimin. Pemenang kategori Kori dan Koreah membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000, piala dan sepasang kain, kedua RM700, piala dan sepasang kain dan tempat ketiga RM500, piala dan sepasang kain, manakala Sagu Hati menerima RM100 dan sepasang kain. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang tahun ini menampilkan 12 orang peserta, terdiri daripada 6 orang Kori dan 6 orang Koreah memperdengarkan bacaan masing-masing yang mewakili daerah Limbang dan Lawas. Konsert amal DP Got Talent Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dato' Permaisuri SMK DP berjaya mengumpul kira-kira RM80,000 menerusi jualan tiket serta sumbangan pemimpin dan komuniti setempat. Pengetua SMK Dato' Permaisuri Haslinda Jedi berkata, selain mengumpul dana untuk pembangunan sekolah, konsert berkenaan menjadi platform bagi para pelajar mengembangkan potensi dan bakat mereka dalam pelbagai bidang. Ini termasuklah dalam bidang nyanyian, pengacaraan dan lakonan. Bercakap kepada pemberita bersempena konsert itu di Miri, katanya program tersebut juga dapat memantapkan lagi penglibatan ibu bapa dan komuniti setempat dalam pembangunan serta perkembangan para pelajar. Konsert berkenaan menyaksikan 30 persembahan pelbagai bakat seni antaranya bergendang, angklung, nyanyian, tarian dan pertunjukan fesyen. Dalam majlis amal itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala turut menyumbang sebanyak RM10,000 kepada tabung tersebut. Bahang sambutan perayaan Christmas kian terasa dengan pelbagai pengisian program yang ditampilkan oleh Radio Televisyen Malaysia Miri menerusi saluran tempatan perkhidmatan IBAN Miri FM untuk pendengar setianya. Ia termasuk rakaman pentas Christmas RTM Miri Sehati di RTM. Rakaman program berdurasi lebih daripada sejam itu telah diadakan di sebuah pasaraya di Miri dengan menampilkan beberapa artis tempatan. Antaranya Silvia Bunny, Dominic Christy Dom, Lina Ranis dan Alexander Peter serta persembahan kuaya dari Gereja Meta de Lutong telah menjayakan program tersebut yang bertujuan untuk merapatkan lagi kerjasama antara artis tempatan dan RTM serta penonton dan pendengar di lokasi. Selain itu, ia juga bagi memeriahkan hiburan berbentuk kerohanian dalam meraihkan Christmas pada hujung bulan depan. Program itu akan disiarkan di saluran YFM pada 25 Disember depan bersempena dengan sambutan Hari Christmas bermula pukul 9 pagi di semua saluran perkhidmatan IBAN. Manakala siaran ulangan pada 28 Disember pada pukul 2.30 petang di saluran perkhidmatan IBAN Miri FM. Pesta Lingga 2018 yang kini sedang berlangsung di Pekan Lingga di bahagian Sri Aman dengan acara tumpuan yang adalah Lumba Perahu. Tahun ini sebanyak 19 pasukan mengambil bahagian dalam acara tersebut melibatkan 129 buah perahu. Lain-lain program dan aktiviti yang telah dan akan berlangsung termasuklah pertandingan memancing, aktiviti jualan, pameran oleh agensi dan jabatan kerajaan serta pertandingan nyanyian. Pesta yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat bertujuan menyediakan landasan pertemuan sosial masyarakat berbilang kaum di Lingga dan Sri Aman Amnya.
ia juga diharap dapat menjadi identiti bagi daerah Lingga pada masa sama bertujuan meningkatkan sosioekonomi masyarakatnya. Pesta Lingga itu dirasmikan Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah di Pekan Lingga. Beliau dalam ucapannya yakin daerah kecil itu dapat mengalami perubahan pembangunan yang lebih pesat sekiranya cadangan pembinaan jalan pesisir Sebuyau Lingga dilaksana kelak, terutama sekali dalam mengubah landscape sosioekonomi penduduk. Dengan keluasan 945 km persegi, pertanian merupakan sumber ekonomi utama penduduk daerah kecil Lingga yang juga terkenal dengan ikan terubuk. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia. Baiklah saudara, dari Sarawak kita ke laporan negeri dari RTM Selangor. Laporannya kita bersama Nurul Nurashikin Abu Syari di sana. Silakan Syikin. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Seringa MBPJ semula. Sebanyak 215,000 tan sampah setahun, iaitu kira-kira 600 tan sehari, dikutip Majlis Mara Raya Petaling Jaya MBPJ di kawasan pentadbirannya. Dengan jumlah itu, MBPJ terpaksa menanggung kos pengadilan sampah yang tinggi. Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain berkata, bagi mengurangkan kutipan sampah serta menjadikan Petaling Jaya sebagai sebuah bandar raya rendah karbon, pihaknya akan meningkatkan lagi kempen kitar semula. Katanya, untuk itu pada tahun ini buat pertama kalinya MBPJ dengan kerjasama FNN mengadakan pertandingan kempen kitar semula di peringkat sekolah melibatkan 22 sekolah bermula peringkat prasekolah, sekolah rendah dan menengah. Hasilnya, hampir 30 tan sampah bahan kitar semula seperti kertas, aluminium, plastik dan kotak minuman berjaya dikumpulkan dan ini menunjukkan kempen ini berjaya menghasilkan tahap kesedaran lebih tinggi tentang kitar semula dalam kalangan para pelajar. Kita bukan saja dengan sekolah, dengan tadika, tetapi kita pun dengan penduduk. Dengan penduduk, kita memang sepanjang tahun ya, kita akan kembangkan. Buat masa ni lebih kurang dalam 15% daripada kawasan apa, penduduk telah diliputi ya, dengan program kita semula dan insyaAllah target kita by 2020 ya, kita akan sampai ke 30%, 30% punya target lah. Dan kita hopefully kita akan kembangkan di seluruh kawasan apa, Petaling Jaya untuk kita semula ni. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan hadiah pertandingan kitar semula antara sekolah-sekolah dan tadika-tadika di Petaling Jaya. Pertandingan yang berlangsung bermula 10 Julai hingga 5 Oktober lalu itu memerlukan setiap sekolah dan tadika mengumpul aluminium, plastik dan kotak minuman paling banyak bagi memenangi wang tunai berjumlah keseluruhan RM61,000. Tadika Seminar Gemilang berjaya menerima anugerah khas dengan mengumpul bahan kitar semula kotak minuman paling banyak untuk kategori prasekolah, manakala sekolah jenis kebangsaan Cina Pua Chai 2 memenangi kategori sekolah rendah dengan mengumpul plastik dan aluminium paling tinggi. Program ini sangat baik untuk kanak-kanak, especially ya untuk kanak-kanak yang dari tatika, sebab dia akan didik ibu bapa juga. Kita akan bagi mereka menonton tayang gambar TV program lah, bagi dia orang tahu. Tatika kami tiap-tiap hari Khamis, ibu bapa akan bawa itu recycle punya sumber datang sekolah lah. Tiap-tiap hari Khamis. Saya amat memberi galakan untuk murid-murid saya. Saya pergi satu kelas demi satu kelas untuk menggalakkan mereka seperti dekat sudah dekat itu hari kita semula. Kita sudah set hari kita semula di bila. So saya pergi menggalakkan mereka. Datuk Muhammad Azizi berkata pertandingan kempen kitar semula ini akan diadakan setiap tahun serta akan diperluaskan ke seluruh sekolah dan tadika di Petaling Jaya. Seramai 100 anak yatim dari Sekolah Tahfiz Anak Yatim Al-Kitab dan pelajar kolej serta kawasan Kajang serta Semenyih mengadakan aktiviti pendakian amal ke Bukit Broga di Hulu Langat pagi tadi
Program itu dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan MBPJ, Bahagian Hikmat Komuniti dan Pembangunan Modal Insan dengan kerjasama sebuah NGO, Gagasan Prihatin Semenyih. Program Dakian Amal bersama anak yatim yang bermula seawal 8 pagi itu bertujuan merapatkan hubungan antara jabatan berkenaan bersama anak yatim dan belia di sekitar Hulu Langat. Penolong Pegawai Takbir MBPJ Muhammad Anwar Zakaria berkata ia juga merupakan salah satu aktiviti sihat dan berfaedah kepada golongan belia pada cuti hujung minggu. Kemungkinan tahun depan pun mungkin kita akan laksanakan lagi. Tujuan dia untuk mengeratkan lagi antara PBT dengan orang luar lah, anak yatim lah. Kita berkongsi pengalaman dan itulah program-program yang ada dalam MBPJ lah. Pada program itu juga, MBPJ turut memberikan sumbangan keperluan asas kepada Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Kembali semula bersama Lela untuk laporan lain N5. Salam hormat. Baik, terima kasih Syikin. Baiklah saudara, laporan langsung negeri diteruskan dengan perkembangan dari Pulau Pinang bersama Izamil Nasir di sana. Silakan Izamil. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengusaha industri kecil dan sederhana IKS di Pulau Pinang tidak perlu risau untuk beralih kepada revolusi industri 4.0. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yau, ini kerana kos peralihan kepada teknologi itu hanya memerlukan pelaburan minimum tanpa menggantikan peralatan sedia ada. Jelas Kun Yau, kerajaan negeri juga menyediakan pelbagai bantuan dan insentif kepada pengusaha IKS bagi memudahkan proses peralihan tersebut. Tambahnya, agensi-agensi berkaitan di bawah kerajaan negeri seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang PSDC juga boleh membantu industri-industri IKS yang berminat untuk menguasai revolusi industri 4.0. Ianya boleh dilakukan, harus dilakukan dan kos untuk melakukan adalah bukan mahal sebab semakin banyak solution provider, teknologi provider dapat membantu SME buat peralihan dan transformasi dari proses pembuatan yang tradisional kepada yang baru. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan program Minggu Revolusi Industri 4.0 di PSDC bayan lepas. Beliau menegaskan peralihan kepada revolusi industri 4.0 adalah penting kerana industri IKS juga memainkan peranan signifikan dalam menyokong pelaburan di negeri ini sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Kanak-kanak merupakan antara golongan yang mudah terdedah kepada pelbagai jangkitan penyakit sekaligus menjadikan pengambilan vaksin merupakan satu keperluan. Atas kesedaran itu, satu program vaksin influenza percuma dianjurkan Hospital KPJ Pulau Pinang dan Prudential BSN Takaful Berhad. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital KPJ Pulau Pinang, Zabidi Abdul Razak berkata, lebih 530 kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah terlibat dalam program itu yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesedaran ibu bapa mengenai kesan virus influenza kepada kanak-kanak. Menurut Zabidi, berdasarkan kajian pakar, kanak-kanak yang berumur kurang daripada 5 tahun adalah antara kumpulan yang paling berisiko untuk dijangkiti virus itu. Jelas beliau, vaksin influenza memainkan peranan penting dalam memastikan kanak-kanak dilindungi daripada virus influenza yang berpotensi untuk mengancam nyawa mereka. Sasarannya adalah untuk customer pro BSN yang di bawah 5 tahun, ya, untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun. Dan kita harapkan ini dapat membantulah daripada untuk pihak keluarga, ya, mengurangkan masalah atau gejala influenza di kalangan dalam keluarga masing-masing. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan program vaksin influenza percuma di Hospital KPJ Pulau Pinang Bukit Mertajam. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Pemasaran Prudential BSN Takaful Berhad, Wan Saifurizal Wan Ismail berkata, program seperti itu akan terus diperluaskan ke negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Kita anggapkan program ini sebagai prioriti sebab kita nak cuba dan tengok berkesanan program ini. Kalau program ini amat berkesan, jadi kami akan
tengok macam mana kita boleh mengembangkan lagi program ini ke seluruh Malaysia. Jadi ini adalah pilot program untuk kami dengan KPJ. Influenza adalah penyakit berjangkit yang menyebabkan jangkitan kepada saluran pernafasan termasuk hidung, tekak dan paru-paru. Bagi memastikan anak-anak asnaf tidak tercicir dalam bidang pendidikan, sejumlah RM27 juta diperuntukkan oleh Pusat Zakat Pulau Pinang untuk program pembangunan pendidikan bagi golongan itu. Yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Dato' Abdul Malik Abdul Kassim berkata, melalui program itu, pihak ZPP menjalin kerjasama dengan beberapa agensi termasuk Akademi Binaan Malaysia ABM, Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang PSDC dan Akademi NAZA. Menurut Abdul Malik, agensi-agensi tersebut akan mengadakan kursus di peringkat sijil kemahiran untuk melahirkan pekerja mahir dalam kalangan anak-anak asnaf untuk menguasai bidang berteknologi tinggi. Jelas beliau, kesemua kursus itu juga ditaja sepenuhnya oleh Pusat Zakat Pulau Pinang, ZPP. Setiap training dan retraining kita adalah berdasarkan the end product, iaitu setiap training kita, ya, mereka akan confirm kerja dah ada kerja. Okay, that mean katalah macam ABM tadi, Akademi Binaan Malaysia tu, that means bila dia orang di interview untuk menghadiri kursus, dia orang dah dapat kerja. Then dia orang melalui kursus dan terus bekerja. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan pembayaran sagu hati kepada Jawatankuasa Karya Negeri Pulau Pinang di Kepala Batas. Sejumlah RM402,000 diagihkan pada 805 ahli jawatankuasa karya dari 205 buah masjid di seluruh negeri. Mempunyai seorang anak penghidap autisma tidak mematahkan semangat seorang bapa untuk mendidik anaknya dalam bidang seni sehingga menjadi seorang pelukis berbakat. Menurut Subramaniam Bandilu, kelainan karakter yang ditunjukkan Kirtan Rao sejak kecil seperti bertindak agresif, tidak bercakap dan suka menyendiri membuatkan beliau begitu berhati-hati dan memberi tumpuan khusus kepada anak bongsunya itu. Malah, beliau memutuskan anaknya untuk tidak menyambung pelajaran ke sekolah pendidikan khas memandangkan keperluan anaknya itu berbeza dengan pelajar lain. Dia memang melukis dari kecil lagi. Lepas tu, masa tingkatan 4 tu saya kata tak payah pergi sekolah. Sejak tu lah saya beli banyak alat-alat melukis. Banyak saya habiskan duit lah untuk beli peralatan dia untuk melukis. Kirtan, 24 tahun, kini berjaya menghasilkan lebih 200 lukisan pelbagai medium untuk dijual. Kita orang memang suka melukis macam superpowers, superheroes macam yang sekarang latest ni macam Captain America, Iron Man. So kalau dia boleh dapat, dia pun boleh hasilkan satu mural yang baik. Kirtan yang turut terlibat melukis mural sering kali teruja sehingga sanggup mengorbankan masa rehat dan tidur. Sekian paparan dari Pulau Mutiara. Kembali bersama rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan N5 seterusnya. Baik, terima kasih Zamil. Kejohanan Ironman Triathlon Langkawi 2018. Tepat pukul 7 pagi tadi, para peserta dilepaskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Dato' Aziza Nordin di Pantai Kok Langkawi melepaskan 2,300 peserta melibatkan 73 buah negara mengikut kategori masing-masing. Wartawan di lokasi, Muhammad Zamri Suharani, ada butirannya. Bermulalah sudah perlumbaan yang dinanti-nantikan. Peserta Ironman akan mengharungi jarak 606 km yang perlu dihabiskan dalam 17 jam. Manakala peserta Ironman 70.2 akan mengharungi jarak 112.7 km yang perlu dihabiskan dalam 8 jam 30 minit. Muhammad Zamri Suharani, Langkawi untuk RTM. 1,100 peserta Ironman 70.3 dilepaskan terlebih dahulu sebelum 1,200 peserta Ironman Malaysia menyusul. Selepas disiplin berenang, mereka akan beralih ke disiplin berbasikal dari Pantai Kok menuju ke Jalan Teluk U, menaiki Bukit Dalai dan menuju ke Pusat Pameran Antarabangsa Matsuri untuk beralih ke disiplin larian. Peserta Ironman akan berenang sejauh 3.8 km, berbasikal 180 km dan berlari sejauh 42.2 km.
Manakala peserta Ironman 70.3 akan berenang sejauh 1.6 km berbasikal 90 km dan berlari sejauh 21.1 km. Tumpuan saingan pastinya triatlet profesional lelaki dan wanita termasuk Romain Guillaume, Jens Petersen Bach dan Marine Wolf dan peserta terbaik lelaki Malaysia Sharum Abdullah serta peserta terbaik wanita Mei Si Chin. Turut memeriahkan perlombaan edisi kali ini bagi acara selebriti, penyanyi dan pelakon Alif Sattar yang menyertainya buat kali pertama. Meriatus Pelangi Beach Resort and Spa menjadi lokasi penamat untuk Ironman Langkawi 2018. Baiklah, untuk mengetahui keadaan cuaca semasa, kita bersama Atika Mazia Mokhtar dari Met Malaysia. Silakan Atika. Baik, terima kasih rakan penyampai dan Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin yang terkini, di mana pada ketika ini masih lagi diperhatikan keadaan angin di rantau negara, terutamanya di semenanjung Malaysia kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara dengan kelajuan yang masih lagi sederhana kurang 40 km per jam. Selain itu, turut dicerap terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar perairan Reef North ketika ini yang secara amnya boleh memberikan potensi keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej satelit juga diperhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar perairan Reef North yang secara amnya menunjukkan keadaan cuaca yang lembap. Selain kelompok awan tebal juga ketika ini dicerap di sebahagian semenanjung Malaysia yang turut boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej kemeradar pula, pada ketika ini hujan lebat dan ribut petir dicerap di satu dua tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Pahang yang dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Selain itu, turut dicerap ketika ini hujan lebat dan ribut petir ketika ini juga sedang berlaku melibatkan satu dua tempat di negeri Terengganu yang dijangka akan bergerak masuk ke arah barat daya sebelum ianya beransur reda pada malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, pada ketika ini diperhatikan hujan di satu dua tempat turut sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan yang dijangka akan bergerak ke arah bahagian Sandakan pada malam nanti. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca yang lembap turut dicerap di sekitar bahagian Miri negeri Sarawak yang turut dijangka akan bergerak masuk ke arah bahagian pedalaman negeri Sarawak pada malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut perlu merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam nanti. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, laporan cuaca itu menutup N5 untuk hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.